Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Teman-teman, mari kita ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Melihat sekolah-sekolah terbaik yang ada di sini. Peringkat 4-nya ditempati SMA Negeri 1 Bala Pulang. Peringkat nasional 959, tahun lalu peringkatnya masih di atas 1000. Peringkat Provinsi Jawa Tengah 200, peringkat Kabupaten Tegal 4, nilai yang diraih 513,3. Berikutnya peringkat 3 ditempati Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Selawi, peringkat nasional 833, tahun lalu peringkatnya 924, jadi ada kenaikan 91 peringkat, luar biasa. Selamat untuk SMKN 1 Selawi. Peringkat Provinsi 170, peringkat Kabupaten 3, nilai yang diraih 517,042. Lalu peringkat 2 ditempati SMA Negeri 3 Selawi, peringkat nasional 716, tahun lalu peringkatnya 751, berarti ada kenaikan 35 peringkat. Peringkat Provinsi 142, peringkat Kabupaten 2, nilai yang diraih 521,689. Dan inilah sekolah terbaik yang ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yaitu ditempati SMAN 1 Selawi, peringkat nasional 171, lalu peringkatnya 181, jadi ada kenaikan 10 peringkat. Peringkat Provinsi 30, peringkat Kabupaten 1, nilai yang diraih 560,834. Itulah teman-teman, 4 sekolah terbaik yang ada di Kabupaten Tegal. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, bapak-bapak yang ada di Tegal dan sekitarnya, bahwa tahun depan kalau mencarikan studi lanjut butuh waktunya, ini bisa menjadi salah satu referensi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe channel ini. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.